selaku pembawa acara akan membacakan petugas upacara pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2022-2023. Pembawa acara 1, Nora Aulia Dewi 9B. Pembawa acara 2, Novania Autria Setianto 9A. Pemimpin upacara Rizky Ahsanu Fikri Aditama 9P. Pemimpin pasukan 1, Banyu Hadi Pradita 9P. 2, Larose Juan Danu Hendri Galo 9E. 3, Sultan Iswan Bima Wisruansyah 8E. Naisa Dwi Veronica 8D. 5, Rashida Ibnatus Sanya 8F. 6, Aneira Isra Nathaniela 8P. Pembaca doa Della Valentina Putri 9F. Perwira Wisnu Hidayat Ratsongko 9C. Ajudan 1, Prabu Zahratustra Suri 9P. Ajudan 2, Warda Majesti Al-Habibah 9A. Upacara pagi dalam rangka pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2022-2023. Senin 7 November 2022 siap dimulai. Persiapan pasukan oleh masing-masing pemimpin pasukan. Hormatan, hormat, gerak, tegak, gerak, istirahat di tempat. Siap, gerak. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing pemimpin pasukan kembali ke sabi barisan. Kerjakan! Kerjakan! Perhatian, pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Latihan penghormatan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor. Upacara dalam rangka pelantikan OSIS Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulungagung masa bakti 2022-2023, Senin 7 November 2022, siap? Laksanakan. Prosesi pelantikan pengurus OSIS MTS Negeri 4 Tulungagung masa bakti 2022-2023. Thank you.
Lapor, upacara dalam rangka pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2022-2023. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Kata-kata pelantikan pengurus OSIS oleh Kepala Madrasah. Sebelum anak-anak saya lantik, jawablah pertanyaan berikut ini. Satu, apakah anak-anak menjadi pengurus OSIS atas dasar keinginan sendiri? Siap, ya! Dua, sanggupkah anak-anak mentaati sepenuhnya tata tertib madrasah? Siap, sanggup! Tiga, bersediakah anak-anak memberi contoh yang baik terhadap siswa, siswi Andes Negeri 4 Tulungagung? Siap, bersedia! Empat, sanggupkah anak-anak menjalankan tugas berat sebagai pengurus OSIS? Siap, sanggup! Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Senin tanggal 7 November 2022, atas nama Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulungagung, secara resmi saya lantik anak-anak menjadi pengurus OSIS MTS Negeri 4 Tulungagung masa bakti 2022-2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan janji OSIS. Janji pengurus OSIS MTS Negeri 4 Tulungagung masa bakti 2022-2023. Janji pengurus OSIS MTS Negeri 4 Tulungagung masa bakti 2022-2023. Berjanji. Satu. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. The time is to begin. Saya akan mentaati peraturan dan tata tertib madrasah. Tiga. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi nama baik madrasah. Serta mengutamakan kepentingan umum. Di atas kepentingan pribadi atau golongan. Empat. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat. Untuk kepentingan bersama. Kepada Ketua OSIS penyerahan jas OSIS sekaligus panji OSIS dari Ketua OSIS lama kepada Ketua OSIS baru oleh pembina upacara.
Penandatanganan berita acara oleh Ketua OSIS lama dan Ketua OSIS baru. Masa bakti 2022-2023 pada MTS Negeri 4 Tulungagung. Menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan. Pertama, keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulungagung tentang pembentukan struktur OSIS masa bakti 2022-2023 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 November 2023.
Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 5 November 2022, tertanda Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulungagung, Dr. Randes Haji Slamet Riyadi, MPD. Susunan struktur organisasi siswa intra sekolah masa bakti 2022-2023. Pelindo Dr. Randes Haji Slamet Riyadi, MPD, selaku Kepala MTS Negeri 4 Tulungagung. Koordinator Dr. Randa Haja Siti Hasana, MAG, selaku Wakil Kesiswaan. Pembina OSIS Dian Nur Laili, SPSI. Ketua Muhammad Hadafa Eka Fahrezi, 8B. Wakil Ketua Nelvia Meilani Zahra, 8D. Sekretaris 1 Jasmin Afani Nugroho, 8B. Sekretaris 2 Gibran Pinggala Sunu, 7A. Bendahara 1 Ayu Anjani Wahida, 8D. Bendahara 2 Najma Kamila Izati, 7A. Koordinator Keagamaan Aidil Julian Prasetyo, 7A. Koordinator Upacara Chandra El Fahrizi, 8F. Koordinator Ketertiban Zafif Amri Manullah, 8D. Koordinator Adiwiyata Wiyanda Aziza Warapangestu, 8A. Koordinator Kewirausahaan Zahratus Sifa, 8G. Koordinator Pengembangan Teknologi Salma Zakia Suberto, 8B. Seksi Bidang Keagamaan 1. Aidil Julian Prasetyo, 8A. 2. Karisa Meladia Ramadati, 8B. 3. Divana Sirahma, 7B. 4. Rezifa Ramadan Pratama, 7E. Seksi Bidang Upacara dan Bela Negara 1. Chandra El Fahrezi, 8F. 2. Ramadan Dwi Andika, 8H. 3. Julfa Priyantika Putri, 8F. 4. Iqbal Fajar Desta, 7F. 5. Azriel Raditya Hardinata, 7B. Seksi Bidang Ketertiban dan Keamanan 1. Zafif Amri Manullah, 8B. 2. Fatan Abdullah Prasetyo, 7B. 3. Zaki Novan Ilman, 7D. 4. Lang Abimanyu, 7C. Seksi Bidang Lingkungan Hidup dan Adiwiyata 1. Wiyanda Azizah Warapangestu, 8A. 2. Dwi Kafifah Indrarini, 8F. 3. Ega Frilia Safero Asa, 7C. 4. Lina Faridatus Soliha, 7A. Seksi Bidang Kewirausahaan 1. Zahratus Sifa, 8K. 2. Putri Aulia Nuraini, 8A. 3. Devina Zahratul Berlian, 7D. 4. Merina Desti Aulia Putri, 7I. Seksi Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi 1. Salma Zakia Subroto, 8B. 2. Ailsa Kutratu Ain, 8A. 3. Rosyan Ahmadan Mahendrawan, 7B. 4. Alia Disa Akwenita, 7A. Tulungagung 5 November 2022, tertanda Kepala Madrasah Dr. Randes Haji Slamet Riyadi, MPD. Kepada pengurus OSIS baru, disilakan meninggalkan tempat. Kanop, kanop, kanop. Upacara pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina.
ayatina kala mudilalah wa amin yudil falantilalah asyadu ala ilu antara syarikat asyadu ala alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati Desmat Tulaku yang terhormat Allah, anak nulis kalian yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah emat taufik hidayah inayah masih diberikan pada kita. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan tanpa adanya nikmat taufik dari Allah SWT kita tidak mungkin. Oleh karena itu, dalam rangka rasa syukur kita meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam tetap kita ujukan pada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sahabat Nabi Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati yang saya sempat Tulung Agung, saya atas nama Kepala Madrasah, saya menyampaikan terima kasih atas suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan Rakor MTS penyelenggara SKS se-Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih termasuk anak-anak sekalian. Jadi ini nanti akan membawa kita paling tidak satu masuk anggota SKS se-Indonesia. Yang kedua, kegiatannya luar biasa. Termasuk yang dilakukan oleh anak-anak sekalian luar biasa. Tidak ada orang katanya menilai itu luar biasa. Sampai hari ini kami termasuk Bu Sri Utami, Wakil Kurikulum dan Bu Kandeu, Bu Rita, masuk anggota SKS, jadi WA-nya SKS Indonesia. Ada beberapa hal yang luar biasa. Saya terima kasih Bu Rita tadi sudah mengeser kaitannya dengan video kegiatan yang dilaksanakan di MTS Patro Agung. Yang kedua, saya setelah dimulai dari kulitas, saya berani ngeser kegiatan katakanlah sosialisasi, mulai awal sosialisasi SKS untuk MTS Pat dan alur kegiatan SKS saya share, alhamdulillah. Yang kedua, hari ini terima kasih lagi kepada anak-anak sekalian, pengurus yang lama. Mudah-mudahan ini pengurus lama semuanya diberikan nikmat taufik hidayah berupa kesehatan sukses dunia akhirat. Termasuk yang akan datang, yang ini yang penggantinya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan semuanya dunia dan akhirat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala keagungan dan kebesaran-Mu, kami mengucap puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami bisa hadir bersama mengikuti apel pelantikan pengurus OSIS dengan penuh hikmat. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah yang maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki kami yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebaikan.
Ya Allah yang Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Untuk itu kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat grup tokoh grup. Pembina upacara meninggalkan tempat. Telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan.